apa kabar sahabat Nadiva? Jumpa lagi sama aku Nadiva di channelku Miss Nadiva TV. Di channelku ini aku selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Di vlogku kali ini aku mau membahas tentang Naisa Alivia Yuriza. Kalian tahu dong siapa dia? Yap, betul sekali. Dia adalah salah satu YouTuber cilik tersukses saat ini. Bagi kalian yang belum tahu siapa dia, kalian bisa cek di vlog-vlogku sebelumnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe. Udah subscribe belum? Udah? Thank you. Pada tanggal 24 Juli ini, ternyata Naisa merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Yeay! Selamat ulang tahun ya Naisa. Happy birthday. Pokoknya aku doain semoga selalu sehat, selalu sukses, dan semoga makin banyak penggemarnya ya. Naisa ini luar biasa banget ya. Masih kecil tapi udah sukses, punya penggemar banyak, terus punya subscriber banyak, followernya juga banyak banget, dan penghasilannya juga banyak banget. Nah, bagi kalian yang pengen tahu penghasilannya berapa, ada di vlogku sebelumnya ya. Di usia yang ke-12 ini, Naisa sudah bisa menggaji 20 orang karyawannya loh. Keren banget ya, jempol! Saat ini, subscribernya sudah lebih dari 2.500.000 subscriber. Padahal, dia baru mulai YouTube-nya tepat pada 2 tahun yang lalu. Wow! Anak sulung dari 3 bersaudara ini tinggal di Pekanbaru. Dan dia baru masuk kelas 1 SMP loh. Dia punya hobi singing, dancing, gaming, dan juga jadi YouTuber. Keren-keren sih hobinya. Kalian tahu kan game PUBG? Naisa ini mulai dikenal luas setelah bermain game PUBG di YouTube-nya. Ternyata bermain game juga ada positifnya loh. Awal membuat YouTube, Naisa sering mengcover sebuah lagu. Setelah itu, Naisa membuat video daily vlog kehidupan di sekitarnya. Ayo para fans Naisa, jangan lupa 24 Juli ini Naisa ulang tahunnya ke-12. Kita kasih surprise apa ya? Yang penting kita doain selalu sehat, selalu sukses, tambah pintar, tambah rajin belajar, panjang umurnya. Pokoknya wish you all the best lah. Happy birthday Naisa. Oke teman-teman, itu tadi informasi tentang salah satu YouTuber cilik tersukses di Indonesia, yaitu Naisa Alivia Yuriza. Dan jangan lupa doain aku juga ya, biar aku sukses kayak Naisa juga. Terus kalian like, comment, subscribe channelku ini ya. Terima kasih and bye!